Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa targatil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina al mukhtar wa alihi adhar wa ashabihi al akhyar adada ni'matillahi wa ifdalih. Amma ba'du, al mukhtaram wal mukarram, yang sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para habaib, para kiai, para ustaz, para sesepuh, wabil khusus al habib Taha bin Hussein al Jufri, mata'anallah bitul hayati syarifah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan beliau, dipanjangkan usia beliau di dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul merupakan suatu kemuliaan, suatu keagungan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita ini semoga bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita yang semacam ini semoga menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau akan meninggal, beliau menangis. Baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqalu ma yubki ya Rasulullah, gala ishtaqtu li ikhwani, hawilasna ikhwanaka ya Rasulullah, gala la antum ashabi, amma ikhwani faqaumun ya'tuna min ba'di mauti yu'minu bih wa lam yarawni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menangis di depan para sahabatnya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, aku rindu dengan saudara-saudaraku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini yang berjuang bersamamu saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "Galala, tidak. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku," kata Rasulullah, "faqaumun ya'tuna min ba'di mauti yu'minu bih wa lam yarawni." Suatu kaum yang datang setelah aku meninggal, mereka beriman kepadaku, mereka cinta kepadaku, walam yarauni, padahal mereka belum pernah melihatku. Siapa yang disinyarkan, siapa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan kita semua yang hadir pada malam hari ini? Kita ini seorang umat yang akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad yang harusnya itu sudah tidak dipedulikan lagi oleh nabinya. Karena kenapa? Karena kita suatu umat yang terakhir. Orang yang terakhir itu biasanya sudah dilupakan akan nabinya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cinta dengan kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita lepaskan mulut kita ini, basahi terus mulut kita ini untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nanti di akhirat akan kita bersombong dengan ibadah kita yang mana yang akan kita sombongkan depan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat salat kita, bagaimana dengan salatnya kita? Bagaimana dengan amal-amal yang lainnya? Bagaimana dengan puasa kita? Akan tetapi amal ibadah yang pasti sama Allah pasti diterima adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimus salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli waruddaha illa salata ala Nabi Muhammad. Dikatakan teruslah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha, diterimanya sama Allah itu pasti, tidak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang lainnya antara diterima sama Allah dan ditolak sama Allah.
illa salat, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa kita berkumpul pada malam hari ini, tiada lain hajat kita hanya ingin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang pada malam hari ini, nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar bersama naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan naungan benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususnya di pada bulan Rajab ini, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syaban, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, bulan istighfar, bulan kita minta ampun kepada Allah. Kita ini banyak salah kepada Allah, kita selalu berbuat salah kepada Allah, selalu berbuat dosa kepada Allah. Kita ini bukan lagi berbuat dosa, akan tetapi kita mandi dosa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombongkan diri kita kepada Allah, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Syaban syahri, kata Rasulullah, sedangkan Syaban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan tersebutlah turun ayat, ya ayyuhalladzina aman innallaha wa malaikata yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut yang menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di pada bulan Syaban. Wa Ramadan syahru ummati, kata Rasulullah, sedangkan Ramadan adalah bulan bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mulai daripada bulan Rajab ini kita setarnya mulai daripada bulan Rajab ini, setarlah kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk beristighfar, latih diri kita untuk berpuasa, latih diri kita untuk salat sunnah. Kemudian di bulan Syaban kemudian kita berlatih lagi sampai nanti finish di pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi diri saya khususnya, para hadirin pada umumnya, untuk selalu kita senantiasa berkumpul, berzikir, menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam qasidah, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Dikatakan dalam qasidah, menyebut nama Nabi Muhammad itu akan mendapatkan, akan menjadikan ketenangan di jiwa kita. Mudah-mudahan hati kita semua tenang dengan menyebut nama Nabi, nama kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa bi mu'afatihim min fitani. Hadza minni wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.